SPLT, pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS. Hubungi talian 011-1310-7525 atau 011-1310-7086 atau layari FB kami at Banglo IBS. Banglo IBS, indah berbaloi dan selesa. Anda memiliki tanah, ingin membina rumah tapi tidak tahu caranya? Jangan risau, Banglo IBS kan ada. Kami ingin menawarkan pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS yang pastinya lebih indah, berbaloi dan selesa. Tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1310-7525 atau 011-1310-7086 atau layari FB kami at Banglo IBS. Banglo IBS. Indah, berbaloi dan selesa. IKIM Inspirasi Inforia Islami, kita kembali bersiaran waktu ini untuk jam kedua Aspirasi edisi Rabu. Kita akan bersama menerusi segmen tajaan di Konti. Kita ada dua orang tetamu dari Al-Ansar IBS. Nak cerita tentang bagaimana kita nak bina rumah atas tanah sendiri dengan teknologi IBS, buat banglo lagi gitu. Ha, bersama dengan kita, kita ada dua orang tetamu. Kita ada Encik Farizal dan juga bersama dengan kita Puan Nur Zaida Puji. Betul ke Puan ni? Cik. Cik, maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana hadir ke Konti untuk bersama dengan sahabat pendengar. Dan Encik Farizal dah banyak kali juga kan bersama dengan kita. Dan Alhamdulillah. Cakap tentang Al-Ansar IBS, mungkin kita nak kongsikan juga awalan ini tentang sedikit latar belakang daripada Al-Ansar sendiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar IKIM, Radio IKIM. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada hari ini, bersua lagi. Apa yang ingin saya kongsikan di sini, sebenarnya Al-Ansar IBS ni telah ditubuhkan sejak tahun 2007 lagi sebenarnya. Dan kita terlibat dalam pembinaan bidang hartanah ni sejak 2007. Maknanya dalam bidang hartanah ni dah lama lah. Dan pada 2016 kita beralih arah daripada konvensional kepada teknologi IBS. Oh, paling tadah nampaknya. Tapi bukannya kita meninggalkan terus. Tidak bermaksud kita meninggalkan terus konvensional. Tetapi kita mencari alternatif bagaimana untuk menawarkan produk-produk atau benda rumah dengan harga yang mampu milik. Sebab kita tengok sekarang ni harga rumah pun dah makin lama makin naik kan. Mampu tengok je. Jadi kita mencari alternatif lain. Bagaimana untuk supaya harga rumah ni maintain pada harga yang orang boleh buat, boleh bina. Itu yang kita beralih kepada IBS. Kita sebenarnya IBS ni, kalau kita tengok dari sejarah pun, di Malaysia, dia dah lama, 1967-64 lagi berada di Malaysia. Iaitu komplek apa ni dipanggil flat berkeliling dulu. Dibina di Malaysia menggunakan teknologi IBS. Keliling tu? Ya. Ya, sekarang dah tak ada dah. Dia bertukar bangunan tapinya, lain kan. Kukuhnya tu sampai berapa lama tu kan. Berapa lama. Dan kita tengok apa sekarang ni, macam KLIA, MRT, LRT dan sebagainya, itu menggunakan teknologi IBS. Sebab IBS ni sebenarnya Industrial Building System ataupun dalam bahasa Melayunya Sistem Binaan Berindustri, yang mana bahan-bahannya dibina ataupun dibuat di kilang dan kita tinggal pasangnya kat site. Ini dipanggil IBS lah. Dan dia banyak kategori-kategori IBS ni, bukan satu je. Kalau kita tengok, kalau kita pergi kepada CIDB dan sebagainya, dia ada 6 kategori utama. Banyak kategori. Jadi kita cuma dalam bagi Al-Ansar ni kita ambil 2 je daripada 6 tu. Pertamanya kita ambil yang daripada segi menggunakan teknologi batu bata ataupun blok, sistem blok. Yang ni kita gunakan, iaitu kita gunakan interlocking brick ataupun interlocking block untuk pembinaan rumah lah. Selain tu, yang keduanya kita menggunakan sistem dipanggil inovasi dan juga sistem kerangka keluli, yang mana struktur dinding semua kita bina dengan menggunakan besi, sampailah roof structure dia besi, kemudian baru kita akan gabungkan dengan kita panggil sistem smart wood. Dalam smart wood ni ada dua. Ada smart wood dan juga smart wood lah. Beza dua tu. Okey, smart board ni kita gunakan untuk bahagian dalam, kekemasan dalaman. Bahagian smart wood kita gunakan sebahagian kekemasan luaran. Kalau kita tengok rumah kayu lama kan disusun macam papan tu. Yang bersusun. Kan? Jadi itu yang kita gunakan dalam teknologi ni. Guna papan ke guna batu? Dia sebenarnya kita ada dua. Batu dan juga smart wood. Yang wood tu guna Smart wood tu yang kita gunakan, sebenarnya smart wood ni adalah campuran antara fiber dengan simen. Kelihatan seperti wood. Jadi akhirnya dia punya corak tu macam kayu.
Greater Chad semua memang rumah kayu. Kalau rumah-rumah seperti itu kan. Ha. Ha, betul-betul. Jadi kita nampak itu adalah nilai kemelayuannya ada di situ. Kemudian ada nampak macam English style rumah. Macam itulah. Itulah kebentuknya. Terbayang-bayang rumah warna putih, English style, papan macam tu. Tapi ini tahan. Ya, yeah, lebih tahan. Tak dimakan anai-anai. Dia satu tak, dia kelebihan smart wood ni, dia tidak boleh dimakan oleh anai-anai. Yang keduanya, lah dia masuk, kan? Kalis air. Oh, kalis air juga? Kalis air. Oh, yelah, kan. Yang ketiga, kalis api. Oh. Susah banyak nak terbakar. Dengan teknologinya. Dengan teknologi ni kita susah nak terbakar bahan tu. Penebat. Baik. Jadi bila ada berlaku kebakaran, dia memang susah nak terbakar. Dan kita gunakan fraktur besi lagi pun. Jadi besi pun susah nak reput. Kalau anak-anak memang takkan makan lah kalau besi kan. Jadi masalah. Jadi ini yang anulah kenapa kita tukar daripada kayu, struktur kayu kepada struktur besi sebenarnya. Baik. Jadi dalaman kalau kita tengok kekemasan dia sama macam rumah biasa. Dia nampak macam rumah biasa yang kita dinding licin dan sebagainya. Dia tak ada beza pun. Cuma luaran je kita nampak macam rumah kayu. Itu saja. Yang penting lebih kukuh lah insyaAllah kan. Sebab lebih kukuh. Strukturnya besi kan. Dan luarnya walaupun kerangka kayu, ada kerangka kayu jugalah. Tak ada. Langsung tak guna. Semua kita besi. Inovasi. Tapi yang penting rumah ni adalah rumah anda sendiri. Anda keluarkan modal, memang bina terus dapat sendiri kan. Rumah sendirilah. Rumah sendiri atas tanah anda kan, insyaAllah. Dan apa itu antara apa yang dimaksudkan dengan IBS. Maknanya orang boleh faham dah. Itu teknologi IBS tersebut. Yang mana kalau kita tengok dalam industri besar-besar pun memang gunakan sistem ini. Sistem yang sama ini. Dan kita nak tahu antara kelebihan IBS ni apa sebenarnya sebelum kita berterihat ni. Okey. Antara kelebihan kita guna IBS ni kan, satu tu adalah kita pengurangan pekerja di tapak. Contohnya macam kalau kita guna IBS ni, kita hanya perlukan 3 ke 4 orang sahaja di tapak pembinaan. Berbanding dengan konvensional. 3 dan 4 orang sahaja nak bina rumah betul ke ni? Ya, cukup membandai. Dan kita, tempoh pembinaan kita pun singkat. Dalam masa 3 ke 4 bulan saja. Yang paling cepat kita pernah bina setakat ni adalah dalam 100 hari sahaja. Oh, 3 bulan lah. 3 bulan ke 4 bulan, siap. Selalunya kan. Dah boleh duduk dah rumah tu. Ya, betul. Okey, yang ketiganya adalah kita punya kawalan kualiti lebih baik lah. Sebab kita sentiasa pantau lah daripada bahan, pekerja sampailah cara pemasangan rumah tu sendirilah. Jadi kiranya dia lebih baik lah. Kiranya sebab kita pantau daripada A to Z. Okay, yang keempatnya adalah rumah yang kalau berlaku lah, kalau katakan berlaku kebakaran, okay, rumah yang kita bina ni dia boleh tahan sehingga 2 jam sebelum betul-betul terbakar. Dia macam kalis api macam tu. Tapi tak adalah tak terbakar langsung. Tapi sekurang-kurangnya melambatkan proses melambatkan pembakaran. Sempatlah kita nak alihkan barang yang penting ke apa kan. Menyelamatkan nyawa tu paling penting kan. Ya, betul. Dan satu lagi yang paling penting lah saya rasa. Rumah yang kita bina ni, dia dapat kurangkan suhu dalam rumah tu 5 degree Celsius daripada suhu asal. Rumah ni kalis air. Mana datangnya dia boleh jadi macam ni. Kalau kita tengok, kita ada dua sistem. Satu sistem butter dan satu lagi smart wood tadi. Kalau sistem butter ni, memang dah diuji suhu rumah tu lebih sejuk. Sebab kita menggunakan butter ni adalah campuran tanah, pasir dan simen. Sebab tanah tu. Tapi dia banyak bertanah. Jadi tanah ni yang menyejukkan rumah tu sebenarnya, suhu tanah. Itu satu yang batu. Untuk yang smart wood, bagaimana dia menurunkan suhu adalah dengan struktur tu sendiri. Dia ada sistem pengudaraan dia. Sebab kita dalam tu kita biarkan kosong. Maknanya struktur besi je ada dalam. Luar adalah smart wood dan dalam adalah smart board. Jadi tengah-tengah tu adalah sistem pengudaraan dia. Oh, di dalam dinding anda betul. Ada sistem pengudaraan. Jadi itu yang menyebabkan rumah kita sejuk. Baik. Dia tidaklah sama macam batu pasir dan sebagainya. Yang penuh kan. Kalau batu pasir dia konkrit. Konkrit kita pula skim luar dalam. Bila kita plaster luar dalam dia akan jadi lebih panas lah. Lebih panas. Jadi macam batu pun kita tak skim. Bahagian luar kita tak skim. Maknanya kita meninggalkan corak batu tu sendiri di bahagian luar. Kami biarkan dia begitu. Dalam saja kita skim. Jadi luar nampak bentuk batu, kita cat saja.
Jadi nampaklah macam rumah Inggerisnya. Kan. Lai dia tu. Inilah dia bezanya. Itulah kelainannya. Ya. Tapi yang penting dia bukan saja-saja dia memberi manfaat dan berfungsi. Ya. Tujuan kenapa dia adalah untuk mengekalkan kesejukan. Suhu tu rendah. Sejuk di dalam rumah. Ha, kan selama ni terfikir-fikir macam panas kot dan sebagainya. Dah terjawab dah. Terima kasih banyak kerana menjawab. Memang sejuk. Dan saya difahamkan juga bumbungnya juga ada nama gajah. Ha, tak tahu nanti kita akan kongsikan macam-macam lagi berkaitan dengan ini. Cumanya macam mana sahabat-sahabat kita kalau nak awalan ini nak tengok-tengok dulu, nak riki-riki pembinaan-pembinaan sebelum ni macam mana keadaannya, ada tak ke mana-mana mereka boleh rujuk? Okey, pertamanya mereka boleh hubungi kita di talian 011. Ha, siapa yang sempat ambil handphone ke apa, okey, catat nombor ni 011-1310-7086 atau talian kita satu lagi 011-1310-7525 atau terus ke FB kami di Banglo IBS. Di situ memang sahaja ada banyak gambar-gambar kita, progres rumah yang kita dah siapkan, rumah yang dalam pembinaan pun ada semua. Ada semua ada. Rumah bentuk mana yang anda nak pun anda boleh suggest kepada mereka juga sebenarnya. Itu. Dan anda kalau yang berada di FB, waktu ini kita sebenarnya berlangsung secara live juga di FB IKIM FM. Anda boleh ke sana, di situ saya dah tag juga Banglo IBS. Anda boleh ke link tersebut ataupun anda boleh hubungi taliannya, nanti pun kita akan paparkan di 011-1310-7086 atau 011-1310-7525. Lepas ini kita nak tahu ada tak boleh dapat pinjaman kalau nak buat rumah dengan IBS ni. InsyaAllah kita akan kongsikan apa kita berhenti rehat seketika. Bagi sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan sama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hati bertanya mana pesona, hilanglah segala sakit bertubi, jiwa digari, kau takkan sendiri. Umpama kita satu tubuh, kekal sama saat jatuh, bangkit dengan teguh. Merenung matamu,
anda memiliki tanah, ingin membina rumah tapi tidak tahu caranya? Jangan risau, Banglo IBS kan ada. Kami ingin menawarkan pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS yang pastinya lebih indah, berbaloi dan selesa. Tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1310-7525 atau 011-1310-7086 atau layari FB kami at Banglo IBS. Banglo IBS. Indah, berbaloi dan selesa. IKIM Inspirasi Inforia Islami, kita kembali bersiaran waktu ini meneruskan lagi pertemuan kita untuk segmen tajaan bersama dengan Banglo IBS ataupun Al-Ansar IBS. Alhamdulillah, bersama dengan Encik Nur Zaida Puji dan juga Encik Farizal Tumiran di Konti untuk bersama dengan anda. Kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya, bila kata tadi kita dah dengar kelebihannya, dah tertarik dah, tapi ada satu kekangan. Boleh ke nak buat pinjaman menerusi kalau nak buat program ataupun nak buat projek bersama bina rumah bersama dengan IBS ni, boleh ke nak memohon pinjaman macam tu? Ada ke? Okey. Dia macam ni. Ada juga yang bertanya dengan kita sama ada kita menawarkan pinjaman ataupun tidak. Tapi Banglo IBS kita tidak menawarkan pinjaman lah. Ya, kalau untuk pinjaman, pembinaan rumah menggunakan pinjaman, dia boleh melalui pinjaman bank ataupun LPPSA. Boleh juga. Boleh juga. Maknanya melalui bank ataupun LPPSA lah. Siapa-siapa mana kerajaan yang ingin membina rumah-rumah atas tanah mereka, boleh terus cek dulu balance dia, apa kelayakan dia dengan LPPSA, berapa kelayakan dia. Okey, nanti bila jumpa kita, senang, kita akan buatkan design ikut kelayakan dia tu. Kita akan cari, kalau tak ada dalam kita punya katalog harga rumah design yang 44 ni tak ada, kita akan buatkan. Ada 44 design tau. Kita akan buatkan khas untuk dia, design yang ikut berapa kelayakan dia. Boleh juga. Kita boleh customize. Boleh request. Custom made untuk balik anda. Rumah. Bukan sekadar ikut keinginan anda. Ikut kewangan anda pun boleh. Begitu juga dengan kalau dia bank. Contoh pinjaman bank dan sebagainya kan. Ketangan yang swasta buat pinjaman bank. Dia check dulu berapa kelayakan dia untuk buat pinjaman rumah tersebut. Jadi kita akan designkan lah. Ikut yang macam mana dia punya harga tu. Dan juga ikut spek. Spek yang dia tetapkan, yang diinginkan macam mana, ikut boleh ke tak boleh, harga ni sebagainya, kita akan susun balik. Itu caranya lah. Tapi kalau kami menawarkan pinjaman tu, tak adalah. Tapi maknanya adalah juga boleh dibantu bagaimana untuk dari sudut documentation, memang kita akan bantu. Kita akan keluarkan sebuah harga dan sebagainya lah. Kita dah ada design, kita akan keluarkan sebuah harga, dia boleh apply dulu dan sebagainya. Dengan sebuah harga yang kita berilah. Kalau kita ada katalog ni, ada 40 design, salah satu tu dia berminat. So kita akan keluarkan design tu dan juga sebuah harga untuk design yang dipilih tu pun. Jadi dia boleh buat apply pinjaman tersebut. Tengok kelayakan dia. Kalau tu baru kita akan come back balik lah dengan yang detail dan sebagainya. Mereka akan bantu anda dari awal sampai akhir, insyaAllah. Sampai terbinanya rumah. Tengok tadi saya sajalah kan riki-riki dekat Banglo IBS MV mereka. Ada rumah yang tengah dibina tu, ya Allah, seronok je nampak bata-bata naik. Tapi bata-bata ni bata yang daripada IBS punya sistem lah kiranya. Kita panggil bata Lego, kalau kita panggil bata Lego. Sebab dia ni permainan orang dewasa. Sebab dia susun tu macam Lego. Budak pun boleh susun sebenarnya. Tapi nanti saya ingat-ingat lah. Dia susun ni macam Lego, pemasangan dia. Mungkin orang nampak pemasangan tu mudah. Tetapi dia susah dia adalah bahagian level utama dia. Bawahan dia. Bila level pertama tu, kalau kita salah buat, rumah tu nanti akan jadi sengit. Jadi ada level tu yang memainkan peranan utama sekarang ni. Pentingnya juga pantau tu. Maknanya tu yang kata penjagaan kualiti daripada awal tadi. Daripada awal pembinaan tu sampai ke sudah lah maknanya proses dia selesai. Selesai tu sampai wiring semua ada ke macam mana? Kita dalam pembinaan kita termasuk dengan piping dan juga wiring dalaman lah. Dalaman sahajalah. Maknanya penyambungan tu sendirilah. Dalaman semua kita akan masuk sekali. Bukan tu saja, kita ada promosi-promosi lain lah. Promosi-promosi yang tu nak dengar. Kita akan dengar. Sebelum kita pergi pada promosi tu, saya nak ingin mengenalkan lah, maknanya selain daripada bumbung yang kita batu yang kita gunakan sekarang, kita menggunakan atap sekarang ni panggil atap gajah. Itu yang saya kata tadi, atap gajah. Ya, dikatakan tadi. Okey, atap gajah ni sebenarnya kita import daripada luar. Okey. Yang mana atap gajah ni terdiri daripada campuran fiber, nanofiber dan juga simen. Simen? Ya. Dia macam nipis. Kita guna genting yang selalu tu, simen juga ke? Betul. Yang genting tu memang simen juga. Tetapi apa beza yang ini dia, lapisan cat dia, dia ada dua lapisan cat.
Uh-huh. Satu undercoat, satu lagi lapisan cat warna. Uh-huh. Kemudian dia lapiskan lagi dengan anti-kulat. Jadi rumah kita bumbung tu taklah tiba-tiba kilat dalam masa jangka masa yang panjang. Kalau yang biasa tu kan nampak hitam kan berkulat, sebenarnya berkulat. Genting selalu macam tu kan, berkulat. Maknanya ni insya-Allah masalah tersebut. Jangka masa panjang dia nampak kilat lah. 5 tahun, 6 tahun tu masih lagi. Baru rumah anda walaupun dah 5 tahun. Kemudian satu lagi dia ni lebih senyap. Berbanding kita pakai metal deck, dia lebih senyap lah. Oh, kalau hujan sebenarnya. Kalau hujan memang tak dengar. Kemudian kita, dan juga dia lebih sejuk. Lebih dah sejuk. Dinding sejuk, bumbung pun sejuk. Duduk rumah tu memang sejuk. Jadi ada sistem udaraan dia. Sekarang ni panas. Sekarang masih panas. Tapi satu lah, bumbungnya merupakan atap, menggunakan atap gajah tadi tu. Dia disertakan juga dengan shilling ke macam mana? Ataupun shilling? Okay. Rumah rumah spesifikasi rumah yang kita bina. Kita shilling semua, shilling satu rumah plaster. Oh, plaster. Shilling plaster. Yeah. Kemudian kita ada tile. Ada design yang tile bahagian teras tak ada. Ada design yang ada bahagian teras sekali. Maknanya bergantung kepada design yang anda tengok inginkan. Tengok pada design lah dengan harga yang kita tawarkan. Lah. Dia spesifikasi. Tapi satu rumah tu ada tile lah. Kemudian wiring, piping, sistem apa piping semua dah ada lah. Itu dah termasuk dalam itu. Baik. Kemudian longkang keliling rumah kita bagi. Penyaliran air, udara semua dijaga. InsyaAllah. Jangan risau. Dan satu lagi, untuk promosi kita bermula daripada 16 hari bulan ini. Okey. Hingga 30 hari bulan September ini. Okey. Kita bagi lampu dan kipas secara percuma. Oh, dah percuma ni. All in. Lampu kipas dah ada. Kemudian, 5 pelanggan yang terawal akan mendapat TV LED 40 inci percuma. 5 yang terawal untuk hari ni eh? Bermula 16 hari bulan hari bermula tu. Bermula 16 hari bulan hari tu. Sampai 30 hari. Sampai 30 hari bulan. Jadi cepat. 5 pelanggan sahaja. Tak ada penambahan lagi dah. 5 yang terawal dapat TV apa screen tadi? 40 inci. 40 inci. Okay. Dapat TV, lampu ada, kipas pun dah ada. Siapa jadi masuk memang dah ada semua. Cuma yang ada yang tanya, macam kalau banglo ni adakah banglo setingkat saja ke atau boleh buat sampai 2 tingkat pun boleh atau macam mana sebenarnya? Okey, pembinaan banglo yang menggunakan teknologi ABS ni, kita boleh bina sampai tingkat 3 tingkat. Oh ya. Ketinggian 3 tingkat. Tapi biasanya harga 2 tingkat dengan 1 tingkat ni ada dah beza dah. Dia lebih murah harga 1 tingkat berbanding 2 tingkat. Dan permintaan sekarang ni pun kalau tengok sekarang ni permintaan banyak yang 1 tingkat. Mudah. Malah nak naik tangga. Ni sebab mereka berada banglo di atas tanah sendiri untuk hari tua. Jadi bila dah tua kebanyakannya memang nakkan 1 tingkat. Tapi design kita memang ada sampai 2 tingkat. Dua tingkat ada 44 design tadi. 44 design, ada yang 2 tingkat. Baik. Kalau tiba-tiba kata tak apa, saya ada idea, saya nak buat rumah saya begini-begini, boleh ke? Boleh. Maknanya kita akan dapatkan daripada draft dulu lakaran dia, pelan lakaran dia. Kita akan lukis balik pelan tersebut dan kita akan bagi sebuah harga. Berapa harga lakaran tersebut? Berapa harga dia punya build up yang dia nak tu? Kos pembinaan dia berapa? Berdasarkan pelan yang diorang bagi. Kan? Ini yang kita tawarkan lah. Maknanya tidaklah kepada terikat kepada 44 design ni. Tak. Jadi kalau ada kita ada design sendiri, kadang-kadang orang ada cerita masing-masing. Kan? Nak macam ni, nak macam ni kan. Jadi kita akan custom balik, kita akan design balik dan kita akan bagi harga lah. Berapa harga tersebut. InsyaAllah. Yang penting angan-angan tu memang percuma, tapi benda ni kena bayar. Tapi insyaAllah mereka akan beri anda harga yang berpatutan dan insyaAllah mengikut apa yang anda minta dan juga kos tu. InsyaAllah boleh ya. InsyaAllah boleh membantu anda. Dan selain daripada tu juga ada kempen katanya. Kempen tersebut kempen apa, nanti kita akan kongsikan. Sambil-sambil tu anda boleh ke FB Banglo IBS untuk tengok-tengok jamu-jamu mata. Dan sambil-sambil itu juga anda boleh hubungi talian di 011-1310-7086 atau 011-1310-7525. Ramai rakan-rakan kita dah mula tag sahabat-sahabat yang lain, tag nama suami, tak apa, tak kisah. Tapi yang penting insyaAllah, mana tahu dari sini datang idea untuk kita membina rumah banglo kita sendiri. Betul. Ya, insyaAllah. Untuk anda, jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat sekali lagi. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ini maslahat. Maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yufti nas hatta yuftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti,
maka campakkan pendapatku pakat pendapat mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini, yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan mufti, ilmu yang dah bercampur dengan waqi' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Adakah anda tahu hukum mengambil semula pemberian kepada pasangan anda? Bolehkah hibah ditarik balik oleh ibu atau bapa? Adakah terdapat perbezaan berkenaan pesanan sebelum meninggal dunia dengan wasiat? Adakah anda tahu harta sepencarian boleh dituntut kerana poligami walaupun suami bernikah di luar negeri dan tidak mendaftarkan perkahwinan? Bagaimanakah caranya? Bolehkah wasiat menafikan faraid? Anda ingin tahu penjelasan dan penyelesaiannya? Hadirlah ke program kami, Kursus Asas Faedah Pengurusan Harta Keluarga Islam pada 14 dan 15 Oktober 2019 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk pendaftaran, hubungi 03-6204-6325. Layari www.ikim.gov.my untuk keterangan lanjut. Anda memiliki tanah, ingin membina rumah tapi tidak tahu caranya? Jangan risau, Banglo IBS kan ada. Kami ingin menawarkan pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS yang pastinya lebih indah, berbaloi dan selesa. Tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1310-7525 atau 011-1310-7086 atau layari FB kami at Banglo IBS. Banglo IBS. Indah, berbaloi dan selesa. IKIM Inspirasi Inforia Islami, kita kembali bersiaran waktu ini menerusi segmen tajaan bersama dengan Banglo IBS ataupun Al-Ansar IBS. Kita bersama di konti, kita ada Encik Farizal dan juga Encik Nur Zaida di konti. Kita sambung sikit lagi, ada kempen katanya. Okey. Untuk kempen yang kita rancangkan, kempen ni berakhir pada 31 Disember. Uh-uh. Yang mana kempen ni kita menawarkan harga promosi untuk dua jenis rumah, uh-huh, iaitu desain teratai dan juga desain ria. Desain teratai, siapa-siapa yang mana desain teratai ni dengan desain, apa harganya yang ditawarkan adalah RM105,000. Harga asal dia adalah RM117,000, kita tawarkan pada harga RM105,000 sahaja. Uh-huh. Untuk sehingga 31 Disember ini. Uh-huh. Kemudian desain ria, harga asal dia RM79,000, kita tawarkan pada harga RM69,000 sahaja. RM69,000 anda dapat satu banglo. Ya. Yeah. Betul. Okey. Selain itu, kita ada juga promosi dalam promosi, lah, maknanya kita panggil. Sempena Hari Malaysia ni, kita tawarkan adalah promosi untuk pembinaan rumah yang kita lancarkan hari ini. Kita lancarkan desain baru. Kita panggil desain Sumayah. Sumayah. Kita cakap rumah Sumayah lepas ni. Desain Sumayah ni harga asal dia adalah RM110,000. Hari ini kita tawarkan pada harga RM100,000 sahaja. Tapi dia punya tempoh dia adalah daripada 16 hingga 30 September ini sahaja. Dan desain Sumayah ni kita datangkan dengan tadi saya katakan, kita ada percuma TV LED 40 inci dengan untuk 5 pelanggan terawal. Kita tawarkan juga percuma lampu dan juga kipas. Pemasangan lampu dan kipas percuma. Maknanya kita dah bagi lampu dengan kipas, jadi semua dah ada. Jadi yang ini kena rebut. Cuci kaki. Rebut peluang ni. Harga ni kita tawarkan hanya sampai 30 September sahaja. 30 September sahaja. Iaitu desain Sumaya dengan harga RM100,000. 3 bilik tidur, 2 bilik air. RM100,000 sahaja tau. RM100,000. Harga asal RM110,000. Kita bagi diskaun RM10,000. RM10,000 tau diskaun. Banyak tu. Banyak. Mungkin ujung-ujung ni macam mana? Okay, selain tu, kita juga akan ada bus yang berhampiran ni. Pada bermula daripada 23 hingga 29 hari bulan. 29 hari bulan. Di Maidin Seremban 2. Oh, Maidin Seremban 2. Jadi, pendengar-pendengar IKIM yang berada di sekitar Seremban ni, jemput datanglah ke kita punya bus pameran di Maidin Seremban 2 daripada 23 hari bulan minggu depan, Isnin, sampai 29 hari bulan. Ada tempoh masa tu. Anda yang berada di Seremban, kan. Kuala Lumpur ke Seremban pun tak jauh. Boleh, tak masalah. Boleh kat sana yang, nanti. Yang mama yang bekerja di Kuala Lumpur, duduk di Seremban, Seremban 2. Jadi boleh datang ke kita punya bus di Maidin Seremban 2. Bermula daripada 23 hingga 29. Jangan lupa. Kita boleh terangkan lebih lanjut lah berkenaan dengan pembinaan Banglo IBS ni. Selain tu juga, boleh kita jemput datang ke galeri kita di Kompleks Niaga Sungai Merap. Bermula hari bekerja daripada hari Isnin sampai Jumaat, jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi siapa-siapa yang berkelabangan nak datang,
jemput datang ke galeri kita. Kita boleh tunjuk bahan-bahan yang kita gunakan, batu macam mana, smart wood macam mana dan sebagainya. Anda boleh pegang lagi. Kita boleh tunjuk. Dan design-design kita yang 44 boleh tengok yang mana satu. Kita log kita. Atau boleh juga terus hubungi kita di talian 011-1310-7086. Saya ulang, 011-1310-7086 atau 011-1310-7525. Saya ulang, 011-1310-7525 atau terus ke FB kami di Banglo IBS. Banglo jangan IBS. Lupa type je Banglo IBS, jumpalah kami kat situ. InsyaAllah. FB dan juga IG mereka Banglo IBS. IBS. Oh, senang saja nak jumpa, insyaAllah. Tapi ni apa pun, kita sampai ke penghujung dah. Saya cakap terima kasih banyak kepada Encik Fariza dan juga Cik Nur Zaidah untuk berkongsi pada hari ini. Sampai kita bertemu lagi lain masa, semoga terus maju jaya, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan tajaan itu tadi dibawakan khas oleh Al-Ansar IBS PLT, pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS. Hubungi talian 011-1310-7525 atau 011-1310-7086 atau layari FB kami at Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa. Anda memiliki tanah, ingin membina rumah tapi tidak tahu caranya? Jangan risau, Banglo IBS kan ada. Kami ingin menawarkan pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS yang pastinya lebih indah, berbaloi dan selesa. Tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1310-7525 atau 011-1310-7086 atau layari FB kami at Banglo IBS. Banglo IBS. Indah, berbaloi dan selesa.